Kali ini saya akan pergi ke sawah. Rencananya aku mau ngambil buah teratai. Hampir semua sawah di daerahku dipenuhi dengan tumbuhan ini. Di daerahku suka disebut pohon teratai, dan buahnya sangat enak. Dan sekarang aku mau ngambil buahnya. Tuh, lihat kan banyak. Nah, buahnya seperti ini. Meskipun buahnya terlihat aneh, tapi ini sangat enak. Video waktu memetik buahnya kehapus, jadi langsung ke sini. Nah, dan ini dia hasilnya. Lumayan banyak kan? Rencananya mau aku rebus. Sebelum direbus, kita pisahkan dari cangkangnya seperti ini. Tapi mentah juga enak. Waktu nyobain buah yang mentahnya juga kehapus juga. Oke, udah selesai. Lumayan banyak kan? Mari pulang. Buahnya langsung aku rebus. Aku rebus selama kurang lebih 20 menit. Setelah warnanya kecoklat-coklatan, tandanya udah matang. Waktunya kita makan. Kulitnya aku buang, bijinya aku makan. Buat rasanya sangat enak. Rasanya seperti kacang. Buah ini sangat banyak manfaatnya loh. Contohnya, bisa menyembuhkan rasa lapar. Tapi tidak bisa menyembuhkan rasa yang tersakiti, hehehe. Gotcha.